keselamatan orang banyak, kita berpikir bagaimana memberikan solusi yang terbaik. Bapak-bapak akan belajar di sini, menginap di sini, mudah-mudahan kita bisa menjadi keluarga. Di atas sana ada peserta 15 orang untuk ahli ketiga umum. Silakan berkomunikasi, berinteraksi dengan yang lain, harus belajar. Orientasinya adalah, pertama bukan hanya sekedar lulus, Pak. Satu nih Pak yang harus diluruskan, terutama buat yang perwakilan dari perusahaan-perusahaan, bahwa bapak-bapak ada di sini bukan hanya sekedar mencari sertifikat. Ya walaupun saya tahu skill bapak mungkin lebih matang daripada saya, mungkin lebih matang daripada instruktur. Tetapi yang kita akan uji adalah bahwa memang kematangan bapak, pengetahuan bapak itu memang sesuai dengan SK Kementerian atau Permen nomor 9. Jadi semuanya aturan mainnya jelas Pak. Gitu. Kenapa bapak harus disertifikasi? Ya memang itu kita ada permennya yang mengatur di situ Pak. Ada tanggung jawab moral yang dibebankan oleh Kementerian Tenaga Kerja kepada perusahaan, kemudian perusahaan kepada bapak. Pemahamannya di sini apa? Bahwa bapak harus paham juga mengenai regulasi. Nanti akan dibahas mengenai Undang-Undang 170, akan dibahas juga mengenai permen. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Semoga dua hari ke depan ini membawa berkat, keberkahan dan manfaat buat kita semua. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mewakili Kementerian dan PJK Tegali Siswa Indonesia, Gilan Ganesha, Trans Management Indonesia, saya menyatakan pelatihan ini dibuka. Terima kasih. Saya selesai kembali. Jadi nanti kalau Bapak lihat ada orang gelantungan pakai tali, ya itu masuknya TKPK, tenaga kerja pada ketinggian. Kalau dia aksesnya mau naik, mau turun lewat tali itu, Pak. Tapi kalau TKBT, selama ada struktur, ada pijakan kaki, kita naik melalui struktur, itu masuknya ke TKBT. Ya, materi pertamanya ini karakteristik lantai kerja ya. Ini di permen cuma dibagi dua aja, lantai kerja tetap sama lantai kerja sementara. Kira-kira apa lantai kerja tetap? Lantai kerja tetap sesuai peraturan menteri, bisa dibaca. Permukaan yang dibangun atau tersedia untuk digunakan secara berulang kali. Jadi continue, emang didesain, disediakan, emang buat bekerja. Misalnya Bapak yang sering di platform ya, kalau di telekomunikasi mungkin di bordes ya, tapi bordes tempat istirahat biasanya Pak ya? Iya, di bordes, tapi tempat istirahat itu fungsinya Pak ya? Kalau di bangunan-bangunan tinggi, ya ini emang didesain khusus untuk bekerja. Ini yang disebut tetap. Kalau yang sementara, ini contohnya. Perancah yang bergerak, perancah, boom lift, ini sementara. Artinya pekerjaan-pekerjaan saat itu aja. Selama Bapak ini perancah, selama daerahnya itu ada, nah ini namanya pagar. Pagar itu collective protection, artinya proteksi untuk jamaah, untuk orang banyak. Artinya ada pagar, ada tangganya benar, udah nggak usah pakai full body harness sebetulnya. Nah, syarat pagar apa? Tinggi pagar pengamannya 950, berarti 95 cm lah. Nah, jarak antar pagarnya, nih yang tengahnya ini, minimalnya 47. Ini diatur di permen ya. Hanya kebanyakan di Indonesia, orang bikin perancah, sambungannya pakai kawat gitu ya. Artinya semuanya banyak yang nggak standar, akhirnya di semuanya harus pakai full body harness. Padahal kalau Bapak masih bekerja di dalam ini, di dalam perancahnya, nggak ada masalah sama nggak pakai full body harness. Tapi ketika Bapak keluar dari sini, nah sudah mulai pakai full body harness. Ketika sudah mulai perorangan, maka alat penahan jatuhnya adalah full body harness sama tali pengait sama angkur. Itu tiga elemen penting. Kita bahas satu-satu. Ini tiga elemennya, Pak.
angkur ABC. Angkur, body harness, C-nya konektornya, connecting. Penghubung antara full body harness dengan angkur. Tiga itu nggak boleh gagal ini. Angkur ada dua di permen. Ada permanen sama tidak permanen. Ya. Angkur permanen, emang angkur yang didesain untuk angkur. Kalau di tower nggak akan ketemu itu. Kan semuanya besi ya, palang besi yang jadiin angkur. Tapi kalau di bapak harusnya sudah ada, disiapin. Di pabrik-pabrik harusnya sudah siap itu, angkur. Minimalnya mampu menahan 15 kN. Berarti 1,5 ton, kurang lebih. Nah, ini karena Newton, karena bahasanya bapak ada gravitasi, ada jatuh. Terus dilakukan pemeriksaan dan pengujian pertama, pertama akte pemeriksaan biasanya ada kitirnya ini. Ini diperiksa tanggal berapa, dipasang tanggal berapa gitu ya, bulan apa, tahun berapa. Setelah 2 tahun, misalnya ini dibikin tahun 2010, bapak kerja 2013, tulisannya masih 2010, bapak berhak menanyakan. Yang B, body harness. Wah, ini familiar kan sama bapak kan? Oke. Full body harness itu ketika terjatuh, menjaga tulang punggung kita senantiasa dalam posisi lurus. Kalau seat harness yang dipakai pemanjat, bisa bungkuk. Nah, pemanjat sih terlatih mereka untuk jatuh. Dan siap dia mau jatuh tuh dia pasti refleksnya siap mengerut gitu. Kalau pekerja kan bukan latihan jatuh. Pekerja kalau bisa jangan jatuh. Nah, tapi ketika jatuh, menjaga posisi supaya ini, supaya tulang punggung tetap kondisi lurus. Kalau enggak, kayak seat harness, bapak pakai seat harness enggak biasa nih. Jatuh, bapak bisa keplanting ke belakang. Oke. Ini ada dua tipe, bukan dua tipe ya, cara pemasangan. Dua cara pemasangan, ada yang kayak pakai celana dulu, ada yang kayak pakai jaket, kayak pakai kemeja. Ini yang kayak pakai celana. A, B barusan, sekarang C-nya ya. Connecting ya, penghubung antara full body harness dengan angkur. Ada yang dua, ada yang satu, ada yang pakai absorber, ada yang nggak pakai absorber. Ketika bapak ada perpindahan pergerakan, maka wajib dua. Perpindahan pergerakan, kecuali ini contohnya kalau di lifeline ya. Kalau di lifeline misalnya, ini ada perpindahan nih. Panjang ke sana, ada. Bapak kerja. Cara mindahinnya gimana nih? Lewat. Satu lepas. Sepersekian detik dia kan nggak ada pengaman kalau yang cuman yang satu. Ini ketika lepas masih ada satu. Oke. Pasang. Lepas masih keikat. Kalau bapak yang satu lepas sepersekian detik, tiba-tiba teman ngejatuhin baut kalau di atas atau apa kunci misalnya. Sepersekian detik nggak tahu, kita tuh nggak tahu kapan kita jatuh. Kalau satu sepersekian detik nggak punya pengaman, pas lepas pas jatuh baut atau pas lepas tiba-tiba ada binatang tawon kena ke sini. Jadi ketika ada pergerakan perpindahan harus double. Naik tangga perpindahan terus kan double. Ketika left lane ada pergerakan konstruksi, ada intermediate di tengah, harus double juga. Kalau contohnya yang single apa? Yang single hanya bekerja di satu pergerakan aja. Ada tadi gambar misalnya ada left lane satu, dia bolehnya di situ aja, nggak boleh pindah-pindah. Ini levelnya satu jalur. Atau kalau konstruksi ya bapak kerjanya di besi tapi besi di sini aja. Satu. Ya. Atau bapak. Tetap ketika mau ketemu sini kan bapak ada proses perpindahan ketika mau naik ke masukin ke lanyard ini. Tapi apapun yang satu itu bisa ketika kita bekerja nih. Bekerja saya cantolin aja. Area jatuhnya di situ saya kerja cantolin di sini. Udah kerja di situ aja jangan pindah-pindah.
Nanti selesai, Bapak pindah ke posisi aman, baru lepas. Itu yang satu. Hey guys, namaku Gunawan. Saya dari Lampung. Ya, saya bekerja di Kopindosat ya. Kerjanya di ketinggian lah intinya begitu. Saya di sini mengikuti pelatihan K3 ya. Kerja di ketinggian. Alasan saya mengikuti pelatihan ini untuk menambah pengetahuan wawasan tentang bekerja di ketinggian. Intinya keselamatan kerja lah gitu. Setelah saya mengikuti pelatihan bekerja di ketinggian, saya lebih paham lah mengenai alat-alat prosedur kerja yang benar gitu. Bekerja di ketinggian kan risikonya terlalu banyak jatuh gitu kan. Untuk teman-teman yang satu profesi dengan saya yang bekerja di ketinggian, saya mengajak untuk ikutlah pelatihan kerja di ketinggian begini. Jadi biar mereka paham lah, biar paham dengan keselamatan kerja yang penuh resiko ini gitu. Perkenalkan, nama saya Dedi. Saya berasal dari Lampung. Saya di sini mewakili PT Kop Indosat. Alasan kita mengikuti pelatihan ini karena setelah selama saya bekerja di ketinggian selama ini belum mendapatkan pelatihan yang secara benar dan prosedur tentang bekerja pada ketinggian. Setelah saya mengikuti pelatihan ini, banyak ilmu dan prosedur bekerja secara benar pada ketinggian yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kepada teman-teman semua yang bekerja, sesama teman yang bekerja di ketinggian, terutama yang di bidang telekomunikasi, saya mengajak untuk ikut pelatihan K3 yang diselenggarakan oleh dari Kementerian Tenaga Kerja, supaya kita semua itu mengerti tentang standar keselamatan yang benar sesuai dengan undang-undang, karena kita ini bekerja di ketinggian yang resiko pekerjaannya sangat tinggi. Terima kasih. Nama saya Yandi Suwandi dari PT Posta daerah Tangerang. Alasannya mengikuti pelatihan ini pengen menambah ilmu, karena di dalam bekerja di ketinggian kita mengandung resiko yang sangat tinggi. Kita perlu unsur-unsur atau ilmu-ilmu yang diterapkan di sini dan mengikuti anjuran dari pemerintah. Setelah mengikuti pelatihan, ya alhamdulillah ilmu yang kita serap dari pelatihan ini ya lumayan cukup untuk belajar di pekerjaan di dalam pabrik. Teman-teman yang belum mengikuti pelatihan, jadi dianjurkan kalau bisa harus mengikuti pelatihan seperti ini dan mengikuti anjuran dari pemerintah untuk belajar mengetahui resiko-resiko yang bekerja di ketinggian, mengikuti anjuran dari pemerintah. Nama saya Suprianto, bekerja di PT Posta, asal dari Tangerang. Alasan saya mengikuti pelatihan untuk menambah wawasan agar tahu standar kerja di ketinggian. Setelah mengikuti pelatihan, saya bisa tahu pemakaian alat yang sesuai standar dan benar. Ajakan untuk teman-teman yang belum mengikuti pelatihan, mari kita ikutin pelatihan K3 agar kita bisa tahu standar bekerja di ketinggian. Salam Tentara Langit. Perkenalkan, nama saya Indra, bekerja di PT Kop Indosat, asal dari Palembang. Alasan saya untuk mengikuti pelatihan K3 supaya agar menambah wawasan tentang cara bekerja pada ketinggian. Yang saya dapat yang pasti ilmu safety dan standar operasional kerja di ketinggian. Bagi rekan-rekan yang ingin bekerja pada ketinggian, jangan pernah takut, karena di sini kita mendapatkan pelatihan K3 dan safety untuk keselamatan kerja. Perkenalkan, nama saya Lahmudin. Saya dari Palembang. Saya bekerja di Kopindosat. Alasan saya mengikuti pelatihan supaya saya tahu prosedur dan tata cara yang benar. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya lebih tahu mengenai menggunakan alat, lebih mengerti tentang prosedur yang benar, serta aturan-aturan dari pemerintah.
ajakan bagi yang belum mengikuti pelatihan supaya untuk segera mengikuti biar tahu bagaimana prosedur dan biar mengerti tentang penggunaan alat biar nyaman bekerja di pada ketinggian. Peace. Salam tara langit. Nyawa lebih berharga daripada sinyal. Nah, ketika ketemu struktur yang diagonal juga kita nggak boleh masukin hook itu. Tetap harus pasang itu. Sebisa mungkin dililit sampai kecil supaya gitu nggak jauh jatuhnya gitu. Ini bisa didorong Bu, coba dorong yang atas, ya itu dorong maksimal. Hilangi faktor jatuh di atas satu. Yang bawah juga bisa didorong ke atas, yang vertikal. Sebetulnya pas naik bisa nggak dipasang, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau Bapak cuma punya 2 atau 3 juga udah cukup sebetulnya. Iya, dicok lepas. Lepas, pindahin. Pas turunnya juga lepas, pindahin. Ya aja, pasang. Biasanya kakinya gantung itu. Biasanya kaki, oh kaki gantung. Kalau dua-duanya ngegantung. Kadang gantung juga. Kalau dua-duanya gantung, jangan di sini, Pak. Depan. Sini nih. Titik tengah ini. Karena saya pakai ini kadang-kadang dua-duanya gantung. Kalau dua-duanya gantung itu di titik ini. Kalau di sini Bapak yang kena beban tuh pinggang semua jadi gitu. Kalau ini yang ditarik yang tengah semua sama paha. Sama paha kena beban. Kalau samping pas kena beban sakit di pinggang nih. Karena ditariknya ini nih pinggang. Kalau gantung, kalau nggak gantung ini enak. Lifeline-nya itu yang vertical lifeline-nya jarang. Kalau free angel itu kan free angel kita top chain gitu. Ini kalau bingung lepas aja dulu nggak apa-apa, Pak. Biar nggak bingung nih. Lepas aja dulu. Dibikin celana dulu, Pak. Kayak pakai celana. Jangan pinggangnya, jangan pinggang. Jadi dilihat bentuknya nih. Pasang ininya dulu, nanti itu terakhir. Ini terakhir aja, Pak. Biar nggak bingung, ini kan tambahan ini. Ada yang harnessnya sudah ada, yang ini custom. Nama saya Ali, posisi sekarang ini kita sedang ada pelatihan keselamatan kerja pada bangunan tinggi tingkat 2. Saya sebagai instruktur dari Asosiasi Roof Access Indonesia dan pemerintah tenaga kerja, ya Menaker ya, Kementerian Tenaga Kerja. Pelatihan hari ini menitik beratkan kepada bagaimana pekerja bekerja dengan aman ketika menggunakan peralatan yang walaupun familiar kita lihat seperti penggunaan tali pengait sesuai peraturan tenaga kerja ya. Undang-undangnya sudah keluar tahun 2016. Itu bekerja di ketinggian sudah mulai diatur karena terlalu banyaknya tingkat angka kecelakaan orang bekerja di ketinggian. Sehingga pelatihan yang kami berikan sudah diatur. Jadi kalau lihat dari sisi sana ada bagaimana memanjat menggunakan ini ke atas, menggunakan penahan jatuh berjalan, artinya ketika orang naik turun menggunakan alat penahan jatuh berjalan, kemudian yang sini
yang sebelah kanan sini dia menggunakan tali terpandu. Itu sudah diatur semuanya di undang-undang. Pentingnya pelatihan ini sebetulnya ternyata ketika kita tanya kepada peserta sejauh mana pemahaman mereka tentang bagaimana penggunaan alat yang familiar, itu ternyata setelah banyak yang setelah bekerja dari tahun 99 itu ternyata penggunaan alatnya juga banyak kesalahan atau kurang tepat lah istilahnya gitu. Setelah berapa tahun lamanya ini ternyata sekarang mereka paham bahwa cara penggunaan tali pengait itu seperti ini gitu. Jadi pentingnya ya kembali lagi ke keselamatan kerja ya. Karena ketika peralatan yang kita gunakan itu tidak digunakan dengan benar, itu jadi potensi kecelakaan yang bisa lebih bahaya juga gitu. Pentingnya pelatihan ini sebetulnya semuanya bagi setiap orang yang bekerja pada ada potensi kecelakaan jatuh, itu sangat penting untuk dilakukan pelatihan. Artinya apa? Terkadang kita selalu meremehkan hal-hal yang berhubungan dengan ketinggian, karena orang jatuh dari 60 cm bisa celaka lah macam-macam. Kemudian banyak peralatan yang masuk ke kita, tapi kita tidak tahu bagaimana menggunakan dengan benar. Itu jadi sangat potensi yang sangat bahaya sebetulnya. Penggunaan full body harness yang nggak benar, penempatan hook pada tali pengait juga penting untuk diketahui gitu. Jadi siapapun pekerjaan apapun yang ada berhubungannya dengan ketinggian, saya rasa ini sangat penting untuk ikut pelatihan seperti ini. Pembinaan ini maksudnya apa nih? Pembinaan untuk memberikan sistem kerja pengalaman itu salah satunya. Tugas siapa untuk pembinaan? Bisa. Ya, juga sama. Jadi nanti ada di sini pengurus berkewajiban apa? Pengurus di sini adalah pengurus yang bertanggung jawab di perusahaan ya. Orang yang bertanggung jawab di perusahaan, bisa pimpinan, bisa owner. Ya. Biasanya kalau ownernya misalkan perusahaan yang besar kan ownernya kan mungkin tidak di tempat ya. Mungkin diberikan tanggung jawab ke namanya pengurus perusahaan. Ya, bisa direktur, bisa manager. Yang bertanggung jawab penuh. Oke, kecelakaan dari pihak yang tidak aman menyebabkan kecelakaan kerja, ya. Akibat dari kecelakaan kerja mungkin ya umumnya kita tahu ya ini ya, mengakibatkan cedera sampai kematian kepada pekerjanya, ya. Tapi selain daripada itu, ya, kita lihat di sini ada kerusakan, pasti mengakibatkan kerugian. Ya, kemudian dampak sosial bisa sampai dampak sosial bila mana misalkan satu contoh satu perusahaan di pabrik bakar hebat ya sampai habis nganggur semua ya. Kalau mungkin karyawannya sampai ribuan dampak sosial jelas ya. Dari kecelakaan secara filosofi artinya bahwa kata kuncinya adalah untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Wisnu Indrianto, ya, jabatan pengawas K3 spesialis lingkungan kerja. Kebetulan saya bekerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, ya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Oke, saat ini saya ada di pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan di ketinggian. Jadi ini adalah amanah dari Undang-Undang 170. Kemudian peraturan pelaksananya adalah Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang pekerjaan di ketinggian. Nah, oke, kenapa sih pekerjaan di ketinggian itu harus diatur sedemikian rupa sehingga harus menjadi dasar hukum tersendiri ya. Jadi peraturan pelaksanaannya tersendiri, sebelumnya ada Kepdirjen, sekarang peraturan menteri. Memang latar belakangnya sudah jelas bahwa kecelakaan kerja jatuh
pada ketinggian itu ya penyumbang ya lumayan besar, 30-38% ya dari total kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia. Jadi memang sangat sangat tinggi ya. Kalau kita melihat dari apa yang menjadi laporan dari BPJS Ketenagakerjaan, itu sudah jelas kalau angkanya itu sekitar 105.000 sekian kecelakaan kerja ya, kasus kecelakaan kerja. Dan 30% sampai 38%-nya adalah jatuh pada ketinggian, miris-miris sekali ya. Yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan itu adalah membuat satu peraturan yang memang khusus untuk membahas atau kita atau regulasi yang memang khusus untuk pekerjaan di ketinggian. Di sini saya dalam arti bahwa saya membina ya tugas dari pengawas memang membina salah satunya adalah memberikan sosialisasi tentang permen ini ya. Jadi dalam permen ini pasal per pasalnya mulai dari kewajiban pengurus ya seperti apa, kemudian kewajiban dari tenaga kerjanya sesuai dengan nanti sertifikasinya sesuai dengan tingkat dari yang nanti dia ambil untuk sertifikasinya. Jadi kita lihat di pasal 40 ya, pasal 40 di permen ini sudah jelas bahwa dari pihak pemerintah dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan bisa memberhentikan ya, memberhentikan pekerjaan ya, ya pastinya pekerjaan di ketinggian ketika syarat-syarat K3 belum dipenuhi oleh pengurus atau pengusaha. Jadi memang semua itu nanti mengarah ke kembali lagi ke amanah ya, amanah undang-undang ya nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan juga undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sudah jelas bahwa dalam peraturan pelaksanaan ya, dalam hal ini peraturan menteri nomor 9 tahun 2016, upaya perlindungan bagi pekerja yang dia bekerja di ketinggian ya. Jadi kembali ke amanah undang-undang yang harus kita laksanakan. Amanah apa? Amanah untuk perlindungan tenaga kerja orang lain dan sumber-sumber produksi. Jadi pada intinya bahwa salah satu dari jenis pekerjaan adalah pekerjaan ketinggian yang memang pekerjaan yang sangat beresiko ya. Jadi pesan saya adalah bahwa saya minta untuk pengurus perusahaan bila mana memang mempekerjakan ya karyawan yang dia secara rutinitas memang mengharuskan dia bekerja di tempat yang tinggi untuk mensertifikasi ya, mensertifikasi pekerjanya agar dia dapat memahami teknik bekerja aman ketika dia bekerja pada ketinggian. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.